Semangat pagi, kita mulai dengan Power Tool Info, tempatnya berbagi info-info alat teknik. Apa kabar teman-teman? Semoga puasa tahun ini, tahun 2023, semua dalam keadaan lancar. Dan tidak menjalankan ibadah puasa juga tetap semangat. Oke teman-teman, hari ini saya belanja lagi, yaitu di toko Nata Teknik ya, atau Nata Jaya Teknik. Kalau teman-teman tinggal di area Bali bisa langsung meluncur ke tokonya, yaitu di Jalan Gunung Salak ya, Padang Sambian Klot. Kalau teman-teman bisa langsung meluncur. Oke, saya baru aja beli ini las 450 watt juga, seperti sebelumnya saya review Maltank juga. Nah, ini produk termasuk lumayan bagus. Ini inverter welding machine ARC120EC. Mereknya dari Cutwell brandnya ya, EC series 450 plus wattnya. Di sini ada keterangan, ada kipasnya, ada single atau 3 pas inverter, IGBT inverter 60-60 Hz DC. Kompatibel dengan genset, jadi ini aman untuk genset juga. Ini sangat lengkap. Oke, tanpa berlama-lama kita unboxing dulu. Packagingnya sudah lumayan agak lama, ini karena lama di gudang. Tapi secara brand sih ini brand besar ya harusnya. Oke, perlengkapannya apa saja teman-teman? Nah, mantap. Dapat kedok las satu set nih, wow. Ini ada kedok las standar ya, palu sama handlingnya. Satu set untuk sticknya, negatif sama plusnya. Terus apa lagi nih? Kita balik aja. Nah, oke. Sama ada kartu garansi di sini. Ya resmi kali Cutwell. Sama buku manual. Garansinya berapa lama ini? Ini 14 hari untuk pengembalian, berlaku 6 bulan teman-teman. Ini garansinya berlaku 6 bulan ya, lumayan lah. Oke, kita taruh lagi ke kardusnya. Dan untuk kabelnya juga bagus, untuk perlengkapannya bagus sekali, satu set sama kedok las. Oke, langsung kita ke unitnya aja. Oh, packagingnya sangat aman, ada seri full. Oke, nah ini tampilannya di sini. Modelnya ARC120EC. Nah, di sini keterangannya juga lengkap. 120 ampere, 70 ampere dan sebagainya. Jadi sangat lengkap sekali di sini. Ini sudah pakai teknologi IGBT, IGBT, jadi sudah sangat hemat energi juga dan sangat aman. 450 plus low power consumption. Jadi ini untuk dayanya sangat kecil karena udah IGBT. Nah, di sini ada, ini belum digital, jadi masih manual, maksimalnya 110 ampere. Ini ada indikator overheatnya. Ini untuk powernya, indikator power. Untuk bagian depan. Untuk bagian belakang standar ada tombol on off sama kipas di sini. Ini untuk
single pass 50 Hz. Nah, untuk dari bit quality ini sangat rapi teman-teman. Ya, sangat-sangat rapi. Dari samping benar-benar rapi. Dan bodinya juga compact. Yang paling penting ini bisa untuk di genset, ya, aman untuk pemakaian genset. Jadi ini 450 watt yang sebuah genset, ya, harganya lumayan miring ini Cardwell ini. Jadi aman digunakan untuk genset. Dan harganya sangat terjangkau. Ya, masih harga di bawah 1 juta. Sangat terjangkau dengan garansi 6 bulan. Ya, teman-teman, untuk wilayah Bali bisa langsung menuju ke tokonya langsung. Nah, di sini nih banyak ini sih, apa, edit manualnya standar, ya, harus pakai pengaman, pakai gelas dan sebagainya, pakai sepatu dan sebagainya. Do not wear mebel material, dilarang mengelas dengan apa mudah terbakar. Jadi sangat-sangat lengkap di sini, keterangannya juga lengkap, di manual booknya juga sangat lengkap, harganya sangat terjangkau. Perlengkapannya juga sudah lengkap, standar. Jadi teman-teman bisa langsung dipakai. Dan just info untuk Cardwell ini, untuk di Indonesia ini sudah lumayan lama brandnya, brand lama, dan memang dia spesialis untuk alat pengelasan. Jadi kalau untuk kualitas tidak perlu diragukan lagi. Oke, nanti kita akan masukkan juga video pemakaiannya seperti apa. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.